Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, jawi muka surat 1160. Surah At-Tur. Surah At-Tur. Surah ini diturunkan di Makkah. Mukaddimah dia, tafsir pimpinan dia bagi Bayanul Makki wal Madani dulu. Surah ini diturunkan di Makkah. Dan ini surah Makkiyatun. Naqalal ijma' ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mana ramai ulama tafsir mengatakan bahawa surah ini Makkiyatun, diturunkan di Makkah. Mengandungi 49 ayat. Ayat dia tak banyak, 49 je. Asma as-surah. Nama surah ini apa nama? Dinamakan surah At-Tur. Ai Gunung Tursina. Gunung Tursina di Mesir. Di Mesir. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat tempat suci dan lain-lainnya yang ada di langit dan juga di bumi. Di antaranya ialah Gunung Tursina di Mesir, untuk menegaskan bahawa azab seksa yang dijanjikan kepada orang-orang kafir tetap berlaku. Ini dia punya mukaddimah tentang nama surah. Nama surah At-Tur. Kelebihan surah ini, kelebihan surah dan sekaligus mengisbatkan nama surah. Kelebihan dan isbat nama surah, ada dua hadis. Hadis yang pertama, An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Jubair kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam solat maghrib surah At-Tur. Dengar ni imam-imam. Imam-imam maghrib sekali-sekala baca surah At-Tur ikut apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhrajahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun. Hadis yang kedua, An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shakawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Ummu Salamah dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sakit. Saya sakit ni tak larat Rasulullah. Faqala tufi min wara'in nasi wa anti rakibatun. Nabi kata tak apalah, Ummu Salamah boleh tawaf di belakang orang. Maknanya orang tawaf depan ni, dia ujung belakang sekali, tapi naik kenderaan. Jadi boleh naik kenderaan. Sebab tu kita dari orang uzur-uzur, bila pergi Mekah boleh naik ya kereta tolak. Sekarang ni sudah ada skuter sewa, boleh. Tapi untuk orang uzur, untuk orang tak uzur, orang malah, tidak digalakkan. Sebab kita nak pahala penuh. Kalau orang uzur, dia pahala penuh. Kata di Ummu Salamah, fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti. Aku tawaf, Rasulullah sallallahu sedang solat dekat dengan Kaabah. Nabi kita yaqra'u bit-turi wa kitabim mastur. Dia dengar Nabi baca surah At-Tur wa kitabim mastur. Hadis ini sama, rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun. Jelaslah kepada kita tentang surah At-Tur. Intisari kandungannya, memberi amaran yang menggerunkan kepada orang-orang yang engkar bahawa mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya pada hari kiamat kelak, ketika langit bergegar runtuh dan gunung ganang hancur lebur
menjadi debu yang berterbangan setelah alam ini bertukar dengan alam yang baru, yakni alam akhirat, dan manusia dihidupkan semula dan dibicarakan, maka orang-orang yang kufur engkar akan diseret ke dalam azab neraka, serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah bakaran ini kerana kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang kamu telah kerjakan di dunia dulu. Di samping itu, Allah SWT menerangkan mengenai balasan baik yang didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebagaimana permannya yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam di dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Serta dengan itu, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya memberi pelajaran dan didikan agama kepada anak isteri dan zuriat keturunannya supaya mereka dapat berhimpun bersama dalam syurga Jannatul Na'im. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan cara beriman juga, kami hubungkan, yakni himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk apa yang dikerjakannya. Pada bahagian akhir surah ini, Allah Ta'ala dedahkan kebodohan orang-orang kafir. Ia melemparkan berbagai-bagai tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa tuduhan-tuduhan mereka bukan saja tidak berasas, bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman. Maksud terjemahan ayat, kalau tidak maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata yang fasih, petah dan indah seperti Al-Quran itu jika betul mereka orang yang benar dakwaannya. Sudah pasti mereka tak mampu. Jadi para jemaah sekalian, itu mukaddimah pimpinan. Kita pergi kepada muharrar. Muharrar kata apa? Maqasidus surah. Objektif surah ini, min ahammi maqasidi hadhihi surah, di antara objektif utama surah ini, awalan yang pertama, taqrirul ba'si, nak menetapkan kebangkitan semula. Wa bayanu su'i aqibatil mukazzibin, dan Allah nyatakan buruknya akibat pendapara pendusta. Wa husni aqibatil mu'minin, dan eloknya akhir kesudahan orang mukmin. Dua, ar-raddu ala muftarayatil musyrikin wa akazibihim, nak menolak segala tuduhan-tuduhan jahat yang direka-reka yang dibuat oleh puak musyrikin dan juga pembohongan yang mereka lakukan. Dua maqasid. Sekarang kita pindah kepada maudu'atus surah. Maudu'atus surah, tajuk-tajuk utama dalam surah ini. Min ahammil maudu'atil lati ishtamalat 'alaiha hadhihi surah. Awalan, yang pertama, qasamullah ta'ala bi ba'di makhluqati. Allah Ta'ala boleh bersumpah, dan dia bersumpah dalam surah ini dengan beberapa makhluknya yang menunjukkan kepada kamal qudratihi, sempurnanya kudrat Allah. Wa badi'i sun'ihi, indahnya ciptaan Allah. Wa kibabi kitabihi, dan dia bersumpah juga dengan kitab dia, sama ada Taurah ataupun Quran. Kita tengok huraian ulama nanti. Apa dia tujuan sumpah? Ala annal ba'tha haqqun, nak menyatakan bahawa kebangkitan semula itu benar. Wa ala annal jaza'a haqqun, bahawasanya pembalasan itu benar. Wa ka'inun yaumal qiyamah, akan berlaku pada hari kiamat. Percaya ke tak percaya, tunggu jelah. Yang kedua, al-hadis an su'i aqibatil mukadzibin. Allah Ta'ala cerita tentang buruknya akhir kesudahan orang-orang mendustakan.
dan wa ma a'addahullahu lil muttaqin, dan juga apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang bertakwa, dan sifat-sifat nikmat yang akan diberikan pada mereka, dan Allah akan puji mereka. Allah Ta'ala, mereka juga memuji Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang dikurniakan. 3, ar-raddu ala syubahil musyrikin wa akadzibihim, menolak segala kekeliruan pembohongan yang dibuat oleh puak-puak kafir. Yang keempat, al-ikhbaru bi anna az-zalimin, Allah cerita bahawa orang-orang yang zalim, yu'azzabuna fid dunya, akan diazab dalam dunia, qabla azabihim fil akhirah, sebelum mereka diazab dalam akhirat. Khamisan, yang kelima, tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita yang dibawa ini sebagai penenang kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janji Allah Ta'ala nak memberi sokongan, pertolongan, maka Allah perintahkan Nabi supaya bersabar dan banyak bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Itulah lima tajuk utama yang dikemukakan, yang Allah Ta'ala kemukakan dalam ayat dalam surah At-Tur sebanyak 49 ayat ini. At-Tur hanya 49 ayat, pendek saja dia, tapi cerita dia panjang.